Jadi ada dua tools yang wajib kalian punya sebelum kalian buat ya. Untuk fairface dan segala macam gue udah buat di gambarnya, kalian bisa lihat di sana. Jadi gue nggak akan lama juga di sini ya. Nah, ada dua tools yang wajib banget. Yang pertama ada Mako ya. Ini Mako ini support untuk fairface, kalian bisa lihat di gambar. Jadi dia ini healer ya, healer. Lalu bisa ngasih barding juga. Nah, tapi yang paling penting ini, dia bakal meningkatkan fire damage kalian. Kalau misalnya di pasif 3 itu 35%. Sama ini. Jadi dia bakal ngasih buff yang namanya Nirvana di satu doll doang. Jadi selama 2 giliran. Dimana kalau misalnya dolls yang dapat buff ini terus dia kena pukul ya, atau mungkin Nirvana-nya habis, dia bakal nge-heal. Di pasif keempat itu dia 120% dari total attack si Mako. Jadi kalau misalnya kalian pengen naikin attack-nya boleh, biar heal-nya makin gede ya. Lalu yang kedua ada Satya. Ya Satya kita bakal jadikan tanker. Otomatis kita pakai yang api ya, yang playful tinder ini. Jadi untuk tanker yang ini dia memang shield-nya gede. Nah, yang perlu kalian ingat adalah selalu pakai skill yang nomor ini, yang biasa attack. Karena dia bakal ngasih kalian shield di pasif kedua ini. Gunakan ini ketika kalian pengen hancurin shield misalnya. Jadi ini kan area, tapi nggak area sampai belakang, ini cuma area satu garis doang. Jadi kalau misalnya di depannya dia gitu ya. Ya jadi silakan pakai ini terus karena biar buff yang ini aktif. Nah, kalau dia aktif, bar kalian bakal naik ya, damage bar kalian bakal naik. Jadi makin sakit lagi. Gunakan skill ketika bos hendak menggunakan skill, terutama untuk bos-bos yang pakai single target ya, itu sakit banget. Jadi pakai ini. Lalu untuk hero yang ketiga itu ada Nicolette. Nah, Nicolette ini kita bakal jadikan dia sebagai support juga. Kita bakal pakai skill yang ini ya. Ini dia bakal heal untuk yang basic, si baring juga. Ini penting nih. Ini buff yang bisa kalian kasih ya ke doll. Namanya extra chili. Jadi fire damage-nya itu bakal naik lagi. Nah, ini doll's attack-nya ini bakal naik juga kalau bisa kalian kasih ya. Jadi attack, defense sama darahnya makin gede. Jadi silakan kalian pakaikan skill ini ke attacker kalian. Untuk attacker yang pertama, gue pakai Gawana. Nah, kenapa gue pakai Gawana? Karena dia skill area. Core skill sama ultimate-nya itu area. Nah, di sini dia bakal ngasih burning ya. Ini kayak biasa aja. Tapi yang penting-penting ini, dia bakal nyerang semua musuh dan ngasih bar. Kalau di pasif ketiga itu 50% chance. Nah, nggak terlalu gede juga ya. Tapi ya, seenggaknya gitu. Jadi ini skill area. Nah, ini spesialnya dia pasif ya. Mana dia akan meningkatkan damage tambahan untuk fire damage ya. Kalian wajib baca ini, Blaze. Jadi di skill ini atau ultimate ini wajib kalian pakai ketika musuh udah punya burning stack. Jadi semakin banyak stack burningnya semakin bagus. Ini damage ini kalian pakai mungkin pas combo ya, dimana shieldnya udah hancur terus kalian udah stack burningnya baru kalian pakai. Nah, otomatis itu pasti ya mati semua gitu. Nah, jadi untuk dolls yang kelima, gue akan saranin dua karakter, yaitu Benten sama Aurora. Jadi kalau misalnya kalian butuh yang single target, silahkan pakai Benten. Karena Benten ini single target. Nah, ini ya. Dia bakal nyerang dua kali, jadi shield musuh tuh gampang dihancurin. Gampang banget dihancurin karena dia bisa nyerang dua kali. Nah, ini yang penting nih. Gue saranin kalian pakai ultimate ketika tinggal satu musuh karena dia bakal nyerang 5 kali. Nah, kalau misalnya musuh ada 5 berarti dia akan nyerang imbar. Mungkin musuh ada yang kena 2 kali atau mungkin dia kena 3 kali atau mungkin kena cuma sekali doang ya. Jadi kalau misalnya musuh tinggal satu berarti musuh itu di attack 5 kali. Nah, kenapa? Makanya terakhir juga untuk pasifnya dia. Jadi ketika dolls kalian yang lain nyerang, si Benten ini punya kesempatan. Itu dia sampai 40% ya, 40% kesempatan untuk nyerang. Jadi si Benten ini bakal ikutan nyerang. Oke, biasa attack. Dimana kalian bisa burning juga ya untuk 100%. Nah, jadi ini untuk single targetnya. Tapi kalau misalnya kalian mungkin nggak mau pakai single target, terus mau pakai yang area semua, ya udah berarti kalian pakai Aurora. Nah, jadi Aurora ini mainnya agak ribet karena skillnya ini Entangling Flame, dimana skill ini kalau misalnya kalian pakai untuk ngalahin satu musuh, setelah musuh itu mati akan ada damage ke semua musuh yang tersisa. Nah, kenapa kalian butuh pakai
skill ini untuk last hit. Nah, makanya memang agak-agak ribet ya. Kalau dibandingkan sama benteng, kita hajar aja bodo amat, tapi kalau ini enggak. Wajib kalian pakai ini untuk yang udah sekarat. Ini bakal meningkatkan ultimate ya ketika pertama kali. Ini juga area ya, jadi ultimate itu area juga. Dan bisa nyerang dua kali. Tuh. Pertama 135%, yang kedua 50%. Terserah kalian, kalian mau pakai benten atau mungkin aurora ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya gitu ya, gue nggak punya benten, gue nggak punya aurora, kalian bisa pakai lin. Nah, lin ini setahu gue gratis kan di awal-awal, kalian bisa pakai dia. Ini di selin ini single target juga, skill yang namanya buff ya, buff yang namanya nangkung fire. Ini bakal meningkatkan damage dari ultimate-nya. Di selama barding-nya banyak, ultimate-nya dia ini makin sakit. Karena dia tergantung sama stack barding. Jadi itu ya untuk tim barding-nya, silakan ya. Kalau misalnya kalian nggak punya Satya sama Mako, gue sering kalian nggak main barding. Karena core 2 ini yang paling penting. Ya akan membuat tim barding kalian tuh punya banyak barn untuk dipakai. Nah, itu tanker ya, mana buffnya ini bakal meningkatkan barding damage kalian. Dan ya, gue rasa segitu aja dulu untuk tim barding ini. Gue bakal coba untuk buat semua tim yang tersisa. Jadi mungkin minggu depan tuh ada game baru ya, banyak game baru, jadi mungkin gue akan fokus ke sana. Tapi masih gue mainin karena game ini masih fresh, masih banyak trolls yang belum rilis juga, dan gue sendiri pun belum sampai end game. Stat gue tuh masih di 61 ya, masih di 61. Setelah gue sampai 7 deh, dibosin 7, jadi gue belum sampai end game. Jadi tenang aja, masih akan banyak video tentang game ini, meskipun ya gak ada yang nonton gitu. Tapi sebenarnya game ini bagus kalau misalnya kalian pengen chase sesuatu yang agak-agak berbeda gitu ya. Oke, gue Remsu dan see you next time.